Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Afite udah di mana? Udah nyampe belum? Alhamdulillah, Bu. Afite udah nyampe. Sekarang tuh Afite mau registrasi dulu. Abis registrasi, Afite mau langsung ke asrama. Doain Afite ya, Bu. Insya Allah, Afite janji mau ngasih mahkota kemuliaan buat Ibu sama Bapak di surga nanti. Iya, Nak. Pasti selalu doain Afite yang terbaik. Sukses ya, Nak. Ya, Bu, amin. Ya udah, Bu. Sekarang Afite mau registrasi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Kenapa aja? Datang udah berapa? Udah sekitar 300. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Ya. Saya mau registrasi peserta baru. Ya, dari pergunung mana? Dari pergunung Jawa Barat sana. Oh ya, mau registrasi ya. Dulu ya. Iya. Ya. Ya, nulis nama di sini, kemudian dari pergunung mana, nanti biar kesananya ditunjukkan oleh kakak senior ke asrama ya. Iya, Pak. Dan tulis namanya sini. Agilnya di sini udah berapa lama? Gua di sini udah 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu? Udah lama ya Agil di sini? Oh enggak, kok masih ada yang lebih lama dari gua. Namanya itu Fahmi. Dia udah 1 bulan di sini. 1 bulan? Iya. 1 bulan, Kak? Iya. Lama banget ya. Kayaknya dia udah kuat pengen belajar ya? Oh enggak lah. Paling gebet pengen mondok di sini. Oh, pengen mondok gitu. Oh iya, jangan lupa nih gue punya channel YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Wah, hebat euy. Nanti udah punya channel YouTube ternyata. Mantap, Pak, mantap. Iya, jangan lupa subscribe makanya. Iya, Pak. Oh iya tuh, si pamannya lagi terus. Ya udah, Pak. Aku kesana dulu ya. Iya. Apa Fahminya? Apa Fahmi? Apa Fahmi itu dari mana? Di Sogin Aceh. Lanjutan yang kemarin, Tad, alhamdulillah udah sampai surat Al-Kahfi. Udah siap? Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'aluna ma 'alayha su'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Gak kerasa ya Gin, kita teh di sini udah 6 bulan. Iya Fi, gak kerasa banget. Waktu itu sangat cepat berlalu. Padahal gue itu gak pernah kebayang masuk ke sini. Dulunya gue itu anak nakal, bandel, bisa dibilangin. Tapi semenjak orang tua gue cerai, gue sadar harus berubah. Makanya gue dimasukin ke sini sama bunda gue. Yang sabar ya Gin. Semoga aja kamu dikasih kesabaran yang tinggi sama Allah. Dan semoga aja kita teh disuksesin bareng-bareng. Iya Pi, lo emang teman gue yang terbaik. Makasih ya. Iya Pi. Ada kardi Pi, entah foto Pi. Wah iya. Kardi yang buat novel esok. Sini nih, koin atau foto, lupa. Halo Kardi. Boleh minta foto kak? Ya, silahkan. Di foto, di foto. Makasih kak. Ini aku tuh buat channel YouTube. Subscribe ya kak. Ini kak. Makasih kak. Keren be ya. Iya Gil, channel YouTube kamu teh yang sekarang kumaha? Lo tau gak Just No Limit? Ya. Ya kemarin ngajakin gue collab. Wah Just No Limit? Iya. Hebat be. Kenapa? Gak sekalian aja sama yang suka asyap-asyap be ya. Oh si Atta Geledek ya? Iya itu Atta Geledek. Ya boleh-boleh. Iya Gil, lain kali kita bikin filmnya ajakin juga si Fahmi. Ya boleh. Boleh juga. Si Fahmi mana? Ya lupa anjir. Nanti tadi pas saya sholat ngelopinin gue terus. Nanti nih dia WA gue sekarang. SP2 teh kumaha Mi? Beasiswa aku dicabut Bi. Ya udah Mi, sekarang mah kamu teh sholat dulu aja. Nanti beres sholat kita pikirin bareng-bareng solusinya mau gimana. Ya gimana? Lu punya ide gak sih? Kasihan si Fahmi. Kan dia dari keluarga gak mampu. Setiap mau makan aja, dia selalu minjem ke kita. Pasti orang tuanya bakalan sedih banget.
kalau dia itu suka bolos dan biasanya dicabut. Kumahanya dia? Saya gak tahu, masih bingung. Saya gak bingung harus gimana. Kalau gak salah waktu itu teh Ustaz Husain pernah bilang kan? Oh ya, ini ada beasiswa tapi harus menghafal Al-Qur'an minimal 5 juz. Jadi lancarin lagi, tadi udah bagus. Tapi dilancarin lagi. Iya, Tad. Makasih, Tad. Iya. Sudah, Tad, yuk pulang dulu, Tad. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Ya udahlah, kita besok konsultasi aja sama Serusan. Emang Gil, harus. Soalnya kita teh sebagai sahabatnya dia harus membantu dia. Iya, Fi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Taburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yakuluna illa kadiba. Nya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Rafi gimana kabar, Nak? Alhamdulillah, Bu. Abi teh di sini baik-baik aja. Ibu sama si Dede gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Si Dede udah tidur. Ada apa, Bu? Malam-malam gini Ibu teh belum tidur? Iya, Nak. Ibu enggak bisa tidur. Ibu teh kepikiran, belum bisa kirimin Afi uang. Ya ampun, Bu. Ibu teh gak usah mikirin itu. Api mah udah disekolahin di sini aja. Udah bersyukur pisan. Yang penting mah ibu sama si Dede teh sehat-sehat di situ ya. Api mah di sini alhamdulillah baik-baik terus. Subhanallah. Semoga Afi teh jadi anak yang sukses ya, Nak. Yang semangat belajarnya. Ibu teh selalu doain Afi di sana. Ya sudah. Sekarang mah Afi teh istirahat ya. Ya udah, Bu. Afi teh mau tidur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mi. Iya, Mi. Kamu itu sejak kapan pakai kayak gituan? Ada apa ini? Ya maaf, Vi. Gil. Aku emang suka make kalau lagi banyak masalah atau depresi. Aku tuh make cuman buat nenangin pikiran aku aja, Vi. Gil. Iya, Mi. Gue tahu lo lagi punya banyak masalah, tapi jangan kayak gini caranya. Ingat orang tua lo di rumah. Masih punya Allah. Minta sama Allah. Lo tahu gak sih? Kita-kita tuh lagi usaha buat dapetin beasiswa lo lagi, tapi lo responnya kayak gini. Ya udahlah. Cuma Mi, udahlah Mi, kamu teh gak usah sedih lagi, kan masih ada kita teman-teman kamu. Ya Mi, tapi aku nyesel Mi, nggak bisa bahagiain orang tua aku Mi. Kan masih banyak caranya Mi, buat kita bahagiain orang tua yang udah gak ada, kayak kita tahlilan, kirimin fatihah juga udah bikin orang tua bahagia Mi. Pokoknya, kamu itu juga harus berubah, Mi. Jadi lebih baik. Biar nanti orang tua kamu teh bahagia di sana. Ya, Vi. Aku niatnya pengen berubah, Vi. Aku gak akan ulangi lagi kesalahan kemarin, Vi. Aku bantuin kok sama Agil. Biar kamu berubah. Ya, Vi. Makasih, Vi. It's never flat. Hidup gak selalu berjalan mulus. Terkadang untuk meraih mimpi kita harus berjuang tanpa lelah, berkorban tanpa putus asa. 107,0 SAFM, radionya mahasiswa masa kini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi nih, Elina di samping saya, Agil, di ruang dengar kalian yang pastinya di program Tunas Solawat edisi 22 Oktober 2019. Nah, 22 Oktober ini adalah Hari Santri Nasional. Untuk para santri nih, kita berdua mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Untuk memulai perjumpaan kita, saya Adil akan putarkan lagu dari Desa Sabian, LO, So, Check It Out. Jauh dari orang tua, terkendala biaya, bukan lagi suatu masalah. Karena dengan ridonya, yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Kebahagiaan yang tak bisa kita bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Satu